Dalam menangani penyebaran wabah corona di Kota Bekasi, pihak kepolisian bersama instansi Kota Bekasi bahu-membahu untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Melakukan himbauan kepada masyarakat secara langsung dengan tujuan agar masyarakat dapat mengingatnya dan mengerti bahayanya jika virus tidak ditangani dengan serius. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Wijonarko bersama Forkopimda Kota Bekasi melakukan pengecekan di pasar dan terminal bis Bekasi. Masih ditemukan beberapa pedagang di pasar dan penumpang bis yang tidak memakai masker. Namun sosialisasi masih tetap dilanjutkan walaupun PSBB sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono bersama Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Wijonarko dan Dandim 0507 Bekasi, Kolonel Infantri Rama Pratama, berdiskusi dan berbagi kepada masyarakat yang berada di pasar dan terminal. Bantuan yang diberikan adalah masker untuk penutup wajah yang dibagikan dengan cuma-cuma. Dari beberapa hasil pantauan, ya ternyata masih ada beberapa warga masyarakat yang tidak menggunakan masker atau tidak melaksanakan protokol kesehatan. Oleh karena itu, tadi dalam pelaksanaan kita memberikan himbauan ya, kepada yang bersangkutan, kemudian juga kita memberikan masker. Nah, kita harapkan dengan upaya yang kita lakukan ini ada tumbuh kesadaran dari warga masyarakat, termasuk dari warga yang bersangkutan, agar peduli terhadap kesehatan pribadi, keluarga dan lingkungan sekitarnya. Dan dalam hal ini juga kami kepolisian ya menempatkan personil di lokasi dan ini checkpoint ya di 14 titik ya, baik itu di akses keluar masuk tol, kemudian jalan arteri, termasuk juga stasiun dan terminal. Dan itu juga kita sampaikan kepada petugas yang melaksanakan untuk bertindak tegas namun tetap humanis kepada warga masyarakat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, salam Tribrata.